Bendera ni dia ada bulan bintang. Bulan bintang ni tanda agama Islam. Kita orang Islam kena hormat. Warna kuning tu raja. Kemudian jalur-jalur ni macam-macam bangsa, macam-macam kaum yang sama-sama dengan kita. Dan kita tak didik orang Pah begitu. Kalau dalam dalam masyarakat ni ada orang cerdik, ada orang bodoh, kita kena sok dalam Pah. Ada orang bodoh bukan cerdik, ada dalam Pah ni. Cuma bila raya tempat kita ni, dia tak ke orang bodoh pun satu ni juga. Dah tua pun bodoh. Bendera ni dia ada bulan bintang. Bulan bintang ni tanda agama Islam. Kita orang Islam kena hormat. Warna kuning tu raja. Kemudian jalur-jalur ni macam-macam bangsa, macam-macam kaum yang sama-sama dengan kita. Dan kita tak didik orang Pah begitu. Kalau dalam dalam masyarakat ni ada orang cerdik, ada orang bodoh, kita kena sok dalam Pah. Ada orang bodoh bukan cerdik, ada dalam Pah ni. Cuma bila raya tempat kita ni, dia tak ke orang bodoh pun satu ni juga. Dah tua pun bodoh. Bendera ni dia ada bulan bintang. Bulan bintang ni tanda agama Islam. Kita orang Islam kena hormat. Warna kuning tu raja. Kemudian jalur-jalur ni macam-macam bangsa, macam-macam kaum yang sama-sama dengan kita. Dan kita tak didik orang Pah begitu. Kalau dalam dalam masyarakat ni ada orang cerdik, ada orang bodoh, kita kena sok dalam Pah. Ada orang bodoh bukan cerdik, ada dalam Pah ni. Cuma bila raya tempat kita ni, dia tak ke orang bodoh pun satu ni juga. Dah tua pun bodoh. Bendera ni dia ada bulan bintang. Bulan bintang ni tanda agama Islam. Kita orang Islam kena hormat. Warna kuning tu raja. Kemudian jalur-jalur ni macam-macam bangsa, macam-macam kaum yang sama-sama dengan kita. Dan kita tak didik orang Pah begitu. Kalau dalam dalam masyarakat ni ada orang cerdik, ada orang bodoh, kita kena sok dalam Pah. Ada orang bodoh bukan cerdik, ada dalam Pah ni. Cuma bila raya tempat kita ni, dia tak ke orang bodoh pun satu ni juga. Dah tua pun bodoh. Bendera ni dia ada bulan bintang. Bulan bintang ni tanda agama Islam. Kita orang Islam kena hormat. Warna kuning tu raja. Kemudian jalur-jalur ni macam-macam bangsa, macam-macam kaum yang sama-sama dengan kita. Dan kita tak didik orang Pah begitu. Kalau dalam dalam masyarakat ni ada orang cerdik, ada orang bodoh, kita kena sok dalam Pah. Ada orang bodoh bukan cerdik, ada dalam Pah ni. Cuma bila raya tempat kita ni, dia tak ke orang bodoh pun satu ni juga. Dah tua pun bodoh. Bendera ni dia ada bulan bintang. Bulan bintang ni tanda agama Islam. Kita orang Islam kena hormat. Warna kuning tu raja. Kemudian jalur-jalur ni macam-macam bangsa, macam-macam kaum yang sama-sama dengan kita. Dan kita tak didik orang Pah begitu. Kalau dalam dalam masyarakat ni ada orang cerdik, ada orang bodoh, kita kena sok dalam Pah. Ada orang bodoh bukan cerdik, ada dalam Pah ni. Cuma bila raya tempat kita ni, dia tak ke orang bodoh pun satu ni juga. Dah tua pun bodoh. Bendera ni dia ada bulan bintang. Bulan bintang ni tanda agama Islam. Kita orang Islam kena hormat. Warna kuning tu raja. Kemudian jalur-jalur ni macam-macam bangsa, macam-macam kaum yang sama-sama dengan kita. Dan kita tak didik orang Pah begitu. Kalau dalam dalam masyarakat ni ada orang cerdik, ada orang bodoh, kita kena sok dalam Pah. Ada orang bodoh bukan cerdik, ada dalam Pah ni. Cuma bila raya tempat kita ni, dia tak ke orang bodoh pun satu ni juga. Dah tua pun bodoh. Bendera ni dia ada bulan bintang. Bulan bintang ni tanda agama Islam. Kita orang Islam kena hormat. Warna kuning tu raja. Kemudian jalur-jalur ni macam-macam bangsa, macam-macam kaum yang sama-sama dengan kita. Dan kita tak didik orang Pah begitu. Kalau dalam dalam masyarakat ni
Ada orang cerdik, ada orang bodoh. Kita kena soal apa-apa. Ada orang bodoh bukan cerdik pada dalam pas ni. Cuma bila raya tempat kita ni, dia tak ke orang bodoh pun satu ni juga. Dah tua pun bodoh. Salam sejahtera Malaysia. Saya fikir apa yang dinyatakan di berita yang baru saya baca ini, Januari 13, 2024 daripada Malaysia Kini, ini betul-betul Mahathir makin tua lah. Mahathir makin tua, Mahathir makin cakap pun tidak fikir dalam-dalam lah. Ini pasti menyakitkan hati orang masyarakat India di Malaysia. Apa tidaknya tajuk berita daripada Malaysia Kini ini, 13 Januari 2024, saya bacakan bagi anda. Dr. M anggap masyarakat India tak setia sepenuhnya pada Malaysia. Anda boleh lihat ini. Ini berita dia. Dr. Mahathir anggap masyarakat India tak setia sepenuhnya pada Malaysia. Ui, Mahathir, Mahathir, jaga mulut tu. Sudah tua kamu tu. Saya betul-betul tidak setuju dengan kenyataan Mahathir ini. Bagaimana mungkin dia boleh kata begitu? Orang Melayu, orang Cina, orang India, orang Rungus, orang Dusun, Bumi Putra Sarawak, Iban, Murut, Melanau, apapun, kita di Malaysia, kita semua setia kepada negara Malaysia 100%. Kita sanggup mati untuk negara Malaysia. Jadi saya tidak setuju untuk ini. Lebih baik Mahathir minta maaflah kepada masyarakat India. Cepat-cepatlah minta maaf. Jadi saya bacakan bagi anda. Bekas Perdana Menteri Dr. Mahathir Mohamad mendakwa masyarakat India Malaysia masih tidak setia sepenuhnya kepada negara ini kerana mereka masih terikat dengan negara asal mereka. What? Janganlah cakap begitu Mahathir, tak baik. Bercakap dalam temu bual eksklusif secara dalam talian dengan saluran TV satelit India, Tanti TV, Mahathir berkata, seseorang itu harus dikenali sebagai orang Melayu untuk berhak untuk menganggap Malaysia sebagai negara sendiri. Wow, orang India katanya, kata Mahathir, ini Mahathir cakap Orang India Malaysia tidak bercakap bahasa Melayu sebagai bahasa asal mereka. Mereka bercakap bahasa Tamil. Katanya ketika host bertanya jika seseorang itu tidak boleh kekal setia kepada negara didiami sambil committed kepada asal-usul mereka. Saya tidak setuju dengan apa yang Mahathir cakap. Saya cakap bahasa Rungus juga tahu. Nah, kawan-kawan saya bercakap bahasa-bahasa yang lain. Takkanlah kerana kami bercakap bahasa Rungus, kami tidak pula setia kepada Malaysia. Ui nah. Saya fikir semua masyarakat Tamil di Malaysia cakap Tamil sebab itu mother language. Mereka punya bahasa ibunda. Tapi mereka tetap bercakap bahasa Malaysia. Cuba cakap dengan orang Tamil di Malaysia, adakah yang tidak pandai bahasa Malaysia? Mesti semua cakap bahasa Malaysia punyalah. Ada belajar di sekolah bahasa Malaysia. Kalau tidak lulus, mana boleh lulus bahasa Malaysia, SPM ke, PMR ke. Wajib lulus bahasa Malaysia. Mahathir kemudian berkata bahawa tanda kutip Malaysia, masalah dia ialah apabila pendatang merujuk kepada kaum India dan Cina menganggap Malaysia sebagai negara sendiri tapi pada masa sama terus mengamalkan budaya dan adat mereka sendiri. Ui, Mahathir ini bahaya. Ini kenyataan yang saya fikir bahaya daripada Mahathir. Dan saya fikir pihak berkenaan perlu mengambil tindakan kepada kenyataan Mahathir ini. Ini pasti akan menyakitkan hati. Dan Mahathir bagus diam-diam lah. Sudah tua. Pergilah sembahyang di masjid ke, di surau ke. Pergilah bermesra dengan cucu-cucu, anak-anak. Sudahlah. Ini merosak masyarakat Malaysia ini. Ini merosak perpaduan ini. Saya betul-betul tidak setuju dengan Mahathir kali ini. Ada banyak perkara yang bagus tentang Mahathir. Tapi yang ini langsung tak bagus. Saya tolak 100%. Saya tolak 100%. Jika anda setuju, anda boleh komen. Saya tolak. Ya, tolak Mahathir. Yang ini saya dengan
dengan sepenuh hati menolak pendapat Mahathir ini. Apabila host program itu pula bertanya sama ada Mahathir menjangkakan orang bukan Melayu berasimilasi sepenuhnya menjadi orang Melayu atau tidak, Mahathir menjawab dengan tegas, ya, mereka sepatutnya begitu. Dulu kami ada orang India, Pakistan, Arab dan Afrika yang kini Melayu. Dalam maksud mereka berbahasa Melayu di rumah, budaya mereka adalah Melayu. Mahathir, Mahathir, ini tak patut keluar daripada seorang bekas Perdana Menteri. Saya hidup sebagai orang Rungus. Saya cakap di rumah bahasa Rungus. Saya cakap di rumah bahasa Rungus. Saya hidup tradisi bahasa tradisi Rungus. Semua saya buat dalam Rungus, punya konteks. Adakah saya bukan orang Malaysia yang setia? Mahathir cuba jawab. Host kemudian bertanya, jika Mahathir mengharapkan semua kaum di Malaysia dikenali sebagai Melayu dan bukannya rakyat Malaysia. Kemudian dia kata, sepatutnya begitu, kata ahli politik yang pernah menjadi Perdana Menteri sebanyak dua kali itu. Ini saya tidak setuju dengan Mahathir. Ini saya tidak setuju dengan Mahathir. Orang Sabah, orang Sarawak akan sakit hati dengan apa yang dia cakap ini. Orang Melayu, orang India, bukan saya, orang India pasti sakit hati. Orang Cina pasti sakit hati. Orang India yang masuk Muslim pasti masih menghormati bahasa dia, masih menghormati budaya dia. Walaupun tidak diamalkan lagi, tapi tetap menghormati. Ini tak patut keluar daripada Perdana Menteri yang dua kali ini. Nah, lepas itu orang Cina pun sama, tetap sakit hati. Kenapa? Orang Cina pun banyak yang masuk Islam, banyak yang masuk Islam, tapi masih lagi mengamalkan budaya cakap bahasa bahasa Cina. Menghormati budaya dan tradisi orang Cina, cuma saja tidak perlulah percaya lagi kepada amalan-amalan, cuma menghormati. Mahathir, saya rasa Mahathir patut minta maaf untuk apa yang dia cakap ini kepada seluruh rakyat Malaysia. Saya rasa tidak lama lagi akan keluar lagi kenyataan yang akan membangkang, akan menghentam Mahathir kerana apa yang dia cakap ini memang sampah. Bagi saya langsung tak boleh pakailah, tidak boleh pakai. Macam mana Mahathir ini, sudah tua betul ini. Jadi macam mana pula kalau tak boleh fikirlah, saya tidak boleh hadamlah apa yang Mahathir cakap ini, langsung tidak boleh hadam. Dan saya rasa ini betul-betul tidak patut untuk disebut oleh Mahathir. Ini baru diterbitkan 13 Januari di Malaysia Kini. Anda boleh melayari Malaysia Kini dan baca. Dr. M anggap masyarakat India tak setia sepenuhnya pada Malaysia. Saya bangkang, saya tak setuju. Ini kenyataan sampah dari Mahathir. Ini sampah betul ini. Dan perlu disiasat dan perlu diambil tindakan kerana ini menyentuh 3R. Tadi Suara Rakyat bergema di channel ini. Bye-bye.